Tes 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 1 2 1 2 tes 1 2 ya. Halo, assalamualaikum guys, bertemu lagi kita. Buat apa tu? Cek cek tes tes tes. Wih, berabuk weh. Rekod dah. Wih, dah rekod. Mana dia tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat apa tu? Buat apa tu? Ramai lah orang kata kat aku sebab aku punya perwatakan sebetul-betulnya garang. Orang kena mengecengih. Sorry, aku pegang tisu. Aku sesemua weh malam ni. Tapi aku nak sembang juga pasal meja ni. Aku tak habis sembang juga apa pasal meja ni. Adalah aku tu baca komen bawah tu tanya macam mana adjust cable management untuk bawah meja tu. Yalah, sebab memang tak selabut kan, tak nampak wire kan, wire tak ada kan, ha. So wire tak ada. Wire tak ada. Fuh, tapi nanti aku kutip lah. Aduh. Wire bukan tak ada, wire ada. Tapi aku cuba. Kok tak rare lah. Tapi halo, assalamualaikum. Buat apa tu? Yo, Johnny, Johnny in the hood. What's up, my man? Tak mahu lah jadi gitu. Aku jadi diri aku sendiri lah. Okay, main dekat sikit pusing. Okay, okay, alright, alright. Aku malam ni agak rushing. Agak penat. Sebab siang tadi aku repair kereta aku sendiri. Kalau apa nak tengok kereta apa, tak boleh habak. Tak boleh habak kereta apa. Jadi tu kawan-kawan tahu je. Aku ada terburuk lah kereta lama lah. Cuma kalau apa nak tahu apa benda yang aku buat siang tadi, jom kita tengok. Tu intai sana, nampak tau. Ada Myvi nak naik genting ni malam. Unboxing. Jangan siram lah, dia siram aku dah. Hei, apa silap orang ni? Hei, dia tak tahu.
Suri lah, ada orang siram cameraman dia. Apalah susah sangat awal kau nak masuk kan? Jangan sampai aku balas dendam kat dia. Tengok aku balas dendam tu. Tadi dia siram sini cameraman ha. Tak sampai ke? Tak sampai pula siram. Cuba pula bocor tu. Pas satu-satu. Macam ni lah kalau ada rezeki lebih. Tengoklah insyaAllah lah kita tukar air. Tak adalah. So kau ada bagi hadiah air. Bukan dia mengacu. Tengok tu. Siap juga akhirnya, ya Allah. Lama aku tak usik benda ni, dia mengajuk. Penat, boy. Okay, itulah netang yang aku buat siang tadi. Penat, weh. Weh, penat. Tempat betul yang muka macam ni, yo. Memang penat lah. Apa tadi aku sembang ke siapa ni, tambah? Aduh. Okay. Sampai aku dah terbaca komen hari tu. Ada orang tanya cable management buat macam mana. Meja tu tak ada. Equipment atas meja ni tak ada, tak guna wire ke. So aku ada beli barang ni. Benda ni aku beli masa PKP. Asalnya aku nak hubungkan. Apa tengok kalau apa tengok video yang sebelum ni, aku dah tunjuk meja mak aku kan. Wire baru berceramuk kan. So aku nak pasang lah bawah meja tu. Cable management, nama dia cable management. Aku nak pasang bawah meja mak aku tu. Tapi masa tu belum dapat idea untuk buat meja ni lagi. Tak dapat idea lagi nak buat meja ni kan. Jadi 2 hours later. Tak ada lah nak kata unboxing benda tu main benda mana. Okay, kalau apa nak tahu menetang tu, menetang apa ni. Satu dulu. Ni lah dia cable management. Aku ada tengok harga kat IKEA dalam RM40, tapi dia panjang lah. Dia panjang sikit dalam RM40 tu aku kat IKEA. Tapi yang tu material tu besi antara. Hard ni yang aku beli tak dalam mahal mana. Ingat besi. Kali sampai yang tengok. Weh, plastik weh. Gila bab. Business kan. Business tu meniaga dalam gambar sikit punya berkilat. Cantik. Cantik John, cantik dalam gambar. Mereka punya marketing. TikTok. Sampai-sampai plastik. Damn! Tapi bagi aku okey lah, boleh pakai. Bukan tak boleh pakai. Dia still cukup benda ni. Okey, masih okey lah. Kalau orang nak tahu macam mana guna benda ni, aku tunjuk lah. Siap nampak. Jom tengok. Benda ni tadi yang aku sembang hampa tu, wire management eh. So ni ada nampak. Aku punya plug kat sini. Ni aku punya charger laptop. Apa semua. So aku memang simpan bawah meja ni. Dia macam ni, dia simple lah design dia nampak. Dia ada screw, hampa boleh screw. Dia ada batang. Semua ni macam clip tau. Macam clip lah. Tapi material dia plastik. Aku pun tak tahu apa lama tahan. Okay, aku nak unboxing datang ni. Mana nampak buka dia tau.
Wah, oh, time-time ni lah, tak jumpa. Okay ni. Okay, dia ada macam ni. Ni dia bagi. So, benda yang yang ni. Ni apa semua. Apa nampak dia punya pattern macam selang-seli kan. Dia macam ni. Macam apa orang Melaka kata, ulau melingkau atas pagau ni lah. So kita dah, dia ada bagi ni dalam ni. Dia dapat dua batang ni. Double tape ni dengan screw. Okay, so tape ni kita lekat dulu kat sini. Tape, kalau hampa tak mahu screw pun hampa boleh guna tape ya. Kalau tak mahu screw boleh guna tape. So yang ni kita just pasang macam ni. Ketat ni. Okay, ni pasang. Okay, one more. Pasang, make sure yang lubang yang besar ni. Nampak? Okay, make sure lubang yang besar ni dekat belah atas. Norang tak. So yang bawah punya join kita masuk kat lubang ni. Ha, gitu. Ni tak weh. Tu. So rupa dia macam tu lah. Macam tu kata. Tahu dia. Ni. Jadi kalau tak mau screw, gunalah benda ni. Tape ni dia dah bagi 3M double tape. Jadi side tape dekat atas ni, dekat atas tu. So kita pump sampai bawah meja. Kalau rasa macam nak hampa dah sampai dulu, hampa nak screw, screw lah masuk. So tadi hampa dah tengok sebuah sedikit penerangan tentang benda tu kat bawah meja aku kan. Dah tengok kan. Okay, jadi kat sini aku nak ucapkan terima kasih untuk semua supporter-supporter, viewer-viewer, subscriber-subscriber seantero dunia, sekalian alam. Tahu eh pasal Melayu pun. Aku nak ucapkan terima kasih kat semua yang support aku, yang subscribe aku, kawan-kawan aku, sahabat-sahabat aku, mak ayah aku, orang yang kenal aku, dan orang-orang yang di sebalik tabir. Oh, nampak macam tim besar gila dah. Adalah supporter-supporter yang ada kat belakang aku, yang sentiasa menyokong aku. So, benda ni cerita dia, aku beli 3 tapi aku pakai 2. Satu ni aku dah buat apa? Satu ni aku nak buat apa? Aku nak buat apa kan? Takkan nak makan Maggi? Takkan aku nak makan Maggi? Mustahil. Benda macam tu mustahil. Takkan makan Maggi? Kan? Takkan aku nak DIY benda ni, pasang roda kat bawah. Aku nak buat skateboard. Jadi, kalau siapa yang nak benda ni, ni bukan giveaway tapi ibarat macam lebih kurang lah kot kan. Lebih kurang lah. Kalau siapa nak benda ni, komen yang kat bawah kata nak, dan aku akan pilih random lah kot. Aku main macam tali tamplok. Yang bertuah tu aku akan mention dekat next video aku, dan dia boleh DM aku dekat Instagram. Nanti aku bagi nama IG aku kat bawah ni, nanti hampa boleh DM kat IG. Tengok yang dekat kita boleh siap aku COD sendiri. Kalau jauh aku post, kita pun nak hadiahkan benda ni kat hampa. Daripada aku bukannya kata alah bagi benda berpun duit lah tu kami beli-beli. Bukan, daripada aku tak pakai, saya dah tak pakai, baik aku bagi kat hampa. Hampa dah support aku, kita share-share lah. Lagi satu aku nak ambang kat hampa, aku masih dalam projek DIY tau.
masih dalam projek DIY berkenaan kayu pelet. Kalau hampa nak tahu aku buat apa dengan kayu pelet, kalau nak tahu apa, tunggu next video. Okay, check it out. Apa, tunggu next video. Okay, sebelum tu aku nak cakap kat hampa semua, terima kasih kerana sudi like, share, komen, subscribe channel aku. Aku insan biasa yang tak punya apa-apa. Let's go. Itulah. Ha? What's up, gang? Jangan lupa like, share, subscribe. Jangan lupa like, share, subscribe, guys. Woi, macam ni ke balik kan? Aku jenis suka share. Aku jenis suka share. Jadi tak salah kan aku nak share benda. Mungkin ramai yang kat luar tu, ramai yang kat luar sana dah, ada yang lagi expert, ada yang lagi mahir pada aku, ada yang lagi berpengalaman. Cuma ini adalah satu cara untuk aku share apa yang aku tahu. Andai kata ada benda yang terkurang ataupun ada benda yang tersalah, apa semua boleh tegur aku, tak ada masalah. Drop your comment kat bawah. So untuk video kali ni, dan surprise untuk next video, apa boleh share video ni, apa boleh like, comment, yang mana baru sampai, tolong subscribe.